So, ini adalah suasana, ini adalah apartemen teman saya. Dan ini adalah suasana di depan apartemen, rindang sekali, hijau sekali. Seperti di Surabaya, Jogja. So, teman-teman, this is all stuff we will bring in villa. Ini semua belanjaan kita tadi, makanan-makanan untuk 3 hari. Dan kita semua lagi menunggu taksi, teman-teman. Ini taksi lama ya. So, taksinya sudah datang. Kita sudah masukkan semua barang bawaan kita. So, let's go guys. So, kita sudah di taksi. Katanya teman Antoni dari sini, perjalanan dari sini ke villa itu teman-teman kira-kira 10 menit saja ya kalau kita dengan taksi. So teman-teman, kita sudah sampai. Saya belum tahu lihat penampakan villanya seperti apa teman-teman. Tapi ini rada-rada menuju ke hutan nih. Merci, Rafa. Ini pemandangan sekitar villa. Saya tidak tahu seperti apa ini villa ya teman-teman. Oh, ada penghuni juga di sini. Menakutkan nih. Saya tadi lihat ada kadal raksasa merayap di pohon sana. Apakah di sini ada ular? Maybe. Teman-teman, lihat orang Prancis. Mereka tidak libur ke Paris. Bagi mereka itu Eiffel Tower itu biasa. Mereka datang mencari liburan di alam seperti ini ya. Jadi ini adalah villanya teman-teman. Tempat kami akan liburan di sini. Teman-teman bisa lihat. Welcome Angela. Selamat liburan. Ini untuk masak Rosemary. Oh, ini ada kolam renang. And then ada ikan di sini. Ikan koi. And ada buah peach di sini. Ah, ada anggur juga di sini. Tempat santai, tempat makan. Oh my god. Makanan taruh di. Tinggal dorong. Oke, ini adalah kamar tidurnya teman-teman. Oh, cantik sekali ya. Ini tempat tidurnya. Wait, I want to see room. Oh, ini toiletnya teman-teman. Wastafel and showernya di sini. Oke, ini tempat mandi. Guys, holiday guys. Oh, dapurnya di sini teman-teman. Oh, I really love it. Oh, ini ada tempat ruang santai begitu. Kalau bangun pagi kita bisa sarapan di sini. Kayak ada perpustakaan, ada televisi, ada memutar musik, juga semuanya lengkap. Mari kita periksa di lantai atas teman-teman. You can see me. Oke. Oke. Aduh, ini villa teman-teman, lihat ini. Ini sepertinya para leluhur. Sekali, ganteng sekali. Ini orang-orang Prancis punya muka tuh seperti ini teman-teman. Wajah-wajah Prancis. Oke. Dan di sini ada mana nih? Oh, tidak ada lampu kah di sini nih? Pasti ada, tapi saya bingung lampu di bagian mana. Oh, ada kipas. Sepertinya pemiliknya ini suka traveling.
bintang laut, ada bathtub, and toilet. Ada apa teman-teman, timbangan juga kalau kita lagi diet. Mana ada kita liburan kita diet. Ini tempat kayak taruh pakaian kotor. Oke, dan saya di sini teman-teman. Sepertinya pemiliknya ini hobi traveling teman-teman, karena ada kipas-kipas seperti ini. Dan kebanyakan itu adalah produk Asia. Kan saya bilang benar kalau dia ini hobi traveling. Itu teman-teman lihat ada mata uang China, mata uang Vietnam. Tuh kan. Kemudian kita akan datang lagi di kamar yang satu ini. Oh, ini sepertinya cocok untuk kamar bayi ya. Tapi aduh teman-teman, lukisannya menakutkan ya. Itu gajah. Baby. Menakutkan ya teman-teman, lihat ini lukisan. Kayak di film-film horor. Ini adalah kamar berikutnya teman-teman. Oh, sangat bagus. Ini lukisannya wanita sedang telanjang teman-teman. Ada tempat tidur satu di atas dan satu orang dan dua di bawah ya. Bagus sekali. Dan ada buku-buku. Sepertinya keluarga pemilik villa ini adalah keluarga yang berpendidikan tinggi, karena di mana-mana ada buku. Dan di sini ada juga ruang kerja. Komplit sekali. Ada buku-buku lagi di sini teman-teman. You can see. So teman-teman, ini adalah kamar saya dengan Anthony ya. Jadi tadi saya beli sabun ini, sabun olive untuk wajah, dan ini dari kacang almond, dan ini adalah pembersih muka dan sikat gigi baby. So you face. Malam ini saya akan menggunduli dia punya kumis teman-teman. Oke, jadi ini kamar kita. Di samping kamar ini langsung jendela ya teman-teman. Ini villa nih agak menakutkan ya teman-teman. Lihat ada kayak topeng-topeng begini. Saya tidak mengerti lagi. Oke teman-teman, jadi saya akan mengganti saya punya pakaian karena saya kelelahan sekali. Kelelahan sekali teman-teman. Walaupun ini villa yang agak sedikit membuat bulu kuduk saya merinding, biar saya mencoba menerima dengan lapang dada teman-teman. Saya akan menerima semua dengan hati yang sangat kuat. Oke, dan kita akan liburan di sini selama 3 hari. So, ikuti vlog saya di sini. Oke, teman-teman. Demikian room tour dari ini apartemen, ini villa, teman-teman. Teman-teman saya sudah menunggu di bawah. Saya akan berganti baju, mungkin saya akan berenang atau mungkin ada orang lari di sini lari sore. Saya akan tutupin ini teman-teman. Dan kita akan makan malam dan barbeque. So, ikuti terus vlog kita. Ikuti terus konten saya. Tuhan memberkati kita semua. Happy holiday, teman-teman semua. Semangat terus dan suka cita terus. Dan positive thinking. Dan jangan pernah hilang harapan. Tuhan memberkati.